Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengangkat dalam jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, masing-masing, satu, Dr. Andes Andriana Supandi MA untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon berkedudukan di Port Moresby. 2. Dr. Andes Muhammad Chandra Widya Yuda MA untuk Republik Serbia merangkap Montenegro berkedudukan di Beograd. 3. Dr. Andes Haji Hasrul Azwar MM untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania berkedudukan di Rabat. 4. Dr. Andes Berlian Napitupulu untuk Republik Demokratik Rakyat Korea berkedudukan di Pyongyang. 5. Dr. Anda Kensi Dwi Ekaningsih untuk Republik Ceko berkedudukan di Praha. 2. Dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2019 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.